tu antara yang dia cakap ah, macam aku pun aja suarakan. Boleh tak kalau aku nak kasih ya ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Fine. I'll do it myself. Untuk Bumi Sport dan masalah itu dikenali sebagai pasukan Sam 9. Long dan juga Prime Putra berjaya mendapatkan satu untuk Prime Putra. Mungkin boleh mendapatkan dua. Prime Putra akan melompat ke bahagian bawah dulu. Tak tahu kalau mereka nak memanjangkan isu ini bersama dengan pasukan Bumi, tapi nampak gayanya adalah mereka memutuskan. Jawapannya tidak. Okay, Deb, Yami cantik dibakar daripada Deb. Tak tergi markah akan masuk ke tangan Sam 9. Meninggalkan Boom dengan satu orang sahaja untuk diguna pakai. Bawa masuk ke dalam last circle kalaupun mampu sampai. Zaxi berlawan dengan all over Yudo Lions. Oh, rata bang boss. Clean fight. Dua mangsa mereka dapatkan Sam 9. Pun satu permainan yang agak bersih untuk meratakan Boom di nombor 12. Mainan di Sunhawk akan menjadi sangat-sangat kompetitif pada waktu ini dengan Sam 9 berjaya untuk sampai ke tepi. Tapi Vampire betul-betul tak nak tinggalkan bahagian hujung ini. Mereka mendengar bunyi-bunyi tembakan. Dick Slade di tengah-tengah circle bersama dengan Bacon Time. Mereka sangat-sangat perlukan markah yang tinggi. Minta-minta bersabar semua eh. Jangan marah sangat secret. Asal pemain yang seringkali menjadi MVP untuk RRQ semalam, Sam 9 dalam kedudukan di mana mereka perlu berlari-lari. Aaron Manuel dan DBD berada di depan mereka. Dua kenderaan akan digunapakai oleh Sam 9, tapi di mana kurang pasti. Merusuh ke arah DBD. Mungkin mereka menjangkakan ini adalah pasukan Sam 9 itu menyebabkan mereka sangat berani. Tapi kalau mereka tahu sebenarnya ini adalah DBD, mungkin lain ceritanya. Adil akan mendapatkan arah kumar dan juga asa. Oh, Rabies akan dijatuhkan. Dan reality check mungkin akan berlaku kepada Xavier. Mereka mungkin telah melakukan kesilapan sebab mereka ingatkan ini Sam 9. Tapi Iko juga akan dijatuhkan. DBD Jimmy OP tinggal seorang saja. Masih lagi game yang cukup cemerlang untuk di Xavier setakat ini. Dua masih berdiri, satu terjatuh. Geekstreet dapat circle yang seterusnya bersama dengan Bacon Time. Lagi Vampire juga sama. Geekstreet seperti yang kita tahu, luka markah yang sangat-sangat tinggi. Dia meninggalkan Perang Putra sekaja untuk Sam 9. Tapi dia terlalu dekat dengan di Xavier, dan Xavier tentunya mendengar footstep ini. Malah Prime Putra langsung tidak memiliki apa-apa first aid kit. Mantap Putra, tapi nyawa tak ada dan akan tamat. Untuk Sam 9 memang perjalanan mereka terlalu sukar. Vampire ada jaga dia, Xavier ada jaga dia.